Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian BUMN terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mendukung program swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Pembangunan infrastruktur diyakini dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam menekan biaya logistik. Kementerian BUMN terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kelangsungan pembangunan infrastruktur guna mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan infrastruktur menjadi kunci kesuksesan dalam mengejar target swasembada tersebut. Pasalnya pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam menekan biaya logistik. Bagaimana infrastruktur ini menjadi sebuah kunci kesuksesan dari swasembada energi, hilirisasi dan pangan. Karena memang dengan infrastruktur itu ya kita bisa menekan seluruh kos logistik, baik di pelabuhan, di airport, di jalan tol maupun di pembangunan jalan-jalan yang ada di daerah. Sinergi antar Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum ini diyakini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan target swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang berkelanjutan sesuai dengan visi besar pemerintahan Prabowo. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Jakarta.